Bapak, berkat gue ada mulai bahari emang ada gue. Betul Rasulullah ketika selamat Nabi Muhammad SAW. Ketika singgah Nabi SAW ke Masjidil Aqsa, ya kah? Di saat itulah, ya kah? Wudu Nabi Muhammad SAW, bekas wudu Rasulullah itu berapa pun sahabat mengambil. Ini berkah. Ya kah? Ada satu daerah, belum kalian nyebutkan, wah, biar lawan ulama, lawan ustaz, lawan habaib, lawan kiai, wah. Mun salaman nih, baik. 3 meter, 4 meter, sandalnya dibacul. Emjul, dari hormatnya tuh. 3 meter, 4 meter, sandalnya dibacul. Hah? Keluar daerah, di Kalimantan, sandal Habib di Yuntan. Kurang anjir. Belum 2 kali kira-kira sandal, tau gak? Gak kali. Di sini sandal. Tidak berbelakang, gak mampir. Mbah. Gak kali. Pada Jumat di Martapura turun dari Mekah kulit sandal skip hilang. Kemarin di Mekah 165 juta 55 rial, 165 rial kemarin di Mekah hilang habis. Diurut di panitia sudah japit kurang ajar. Semalam acara di Gang Sempurna, acara di Gang Sempurna semalam di Gang Sempurna tamlik akbar Gang Sempurna punya masjid banyak banyak sandal bagian jajak. Orang bersalaman berapun. Terjajak sandal banget. Haruk ini berjalanan. Pengantian mana? Sandal banget. Kulit haruk sandalan lagi. Kalau cerawat jadi hampir ini baik, ceramah di mana-mana. Ada suah, kulit ada sandal. Hanya di banjar masjid. Boleh banjar sama Martapura, ada sandalan lagi kulit. Penitiannya ada paham. Ambil berkah. Itu lah berkah maling karannya. Sayang lawan guru, cinta lawan guru. Kada lawan guru. Dan siapapun kita wajib sayang, kita wajib cinta. Nah, apalagi lebih-lebih lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih lagi. Ya kan? Makanya ini dia majelis-majelis semacam ini jangan pernah kita sia-siakan. Kenapa, Beb? Inilah tempat kita untuk mengadu nasib kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita untuk mengharap ridha Allah, mengharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan afiat oleh Allah, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusarru fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa sawwa subhanallahi wal makim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين kurang lebih ini saja yang dapat ulun sampaikan minta maaf minta halal minta ridha dunia akhirat lampir seberatan hada minni wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.